aku udah gak sabar. Aku sudah tidak sabar. Kali ini aku bakal ketemu dengan kakek legend tukang pancing. Jadi kita bakal bertemu dengan kakek Kodi. Katanya dia itu tukang pancing paling hebat, woi. Dan juga, halo sidaku semuanya, balik lagi kita di Roblox. Dan kali ini kita bakalan jadi tukang pancing, pak. Jadi udahlah ya, kita langsung aja bertemu dengan Mbah Kodi. Halo Mbah, oh bukan Kodi, Rodney maksudnya. Salah woi, tadi siapa yang ngomong Kodi woi? Ah, parah lu. Setelah kita masuk aja men, pencet E, oke kita masuk. Nah, permisi Mbah, lagi apa? Lagi merajut ya. Halo. Halo nak, aku senang sekali melihat wajah baru. Namaku adalah Rodney, tapi orang memanggilku Rod. Oke, Mbah Rod. Aku yakin kau pasti datang ke pulau ini untuk mancing, kan? Iya, Mbah. Aku udah berenang berkilo-kilometer buat ketemu sama Mbah Rod. Baiklah, aku akan mencoba untuk membantumu. Tapi kau membutuhkan bantuan di pulau ini nantinya. Dan yang terpenting adalah kau perlu pancing. Itu untukmu. Wow, oke kek. Itu adalah pancing pertamaku. Itu membantuku untuk menangkap ribuan ikan. Oke, terima kasih. Aku harus ngapain nih setelah ini? Ya, kau harus menunjukkan kalau kau pantas ada di pulau ini. Jadi kau pergilah memancing dan tunjukkan kepadaku apa yang kau dapatkan. Tangkaplah 3 ikan dan kembali lagi ke sini ya. Oke kek, udahlah gak usah banyak cincong ya kek. Aku sudah mengerti. Apaan, udahlah. Quest pertama kita, bring 3 fish to Mr. Tumbarot. Mana tadi? Ini gua pancingku. Wow, ini dia pancing kita. Press to equip, oke. Hai bro, lu siap pancing gak? Hah? Wih, ini orang kayak, udah kayak orang kaya aja lu ya, hah? Isinya duit-duit semua bajunya cuy. Udahlah ayo. Weh. Ini kenapa pancing bergoyang-goyang ya? Lihat tuh. Wiggle-wiggle gitu nih. Tuh kan. Lihat deh. Weng-weng-weng. Ini pancingnya letoy amat ya bagian atasnya. Tapi emang begitu ya teman ya. Oke lah. Kita langsung saja memancing pak. Gak tahu juga di mana. Tapi kita harus mancing. Hup. Oke let's go. Kita tungguin. Bakal dapat ikan apa nih kita? Wait for bubbles to appear, oke. There bubble! Hey! Oh, kita harus tetap di tengah, teman. Oke, okay, keep pressing to keep black line in the green area. Oke, okay, kita harus tetap ini tuh ada di hijau-hijau, cuy. Oke, okay, easy peasy. Karena mungkin ikannya masih gampang sih, men. Easy peasy, Pak. Easy! Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini untuk menjadi Zedaku. Sehingga dengan begitu, kalian udah support channel ini biar bisa upload lebih sering lagi ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Zedex. Oke, thank you! Enjoy the video! Hey bro, ayo kita mancing! Sini! Wow, mancing di sini asik nih kayaknya nih. Tinggal kita butuh kursi doang di sini ya dan radio. Waduh. Di sini juga ada radio ya, Men ya. Tapi nggak bakal. Wow, hey Kayla. Let's go, kita bakal seberangkat aja, Men. Tapi aku cuma suruh nangkap 3 doang sih. Tapi udahlah. Enggak apa-apa, sambil jalan. Let's go. Hup. Sini kau ikan. Sini, Pak, jangan jauh-jauh dong. Weh. Ikannya keseret. Kasihan, cuy. Ikannya keseret, boy. Oke, kita tarik terus, Pak ya. Yes, berhasil. Oke, nangkap lagi. Let's go. Woohoo, kita dapat 3 ikan, men. Bukan. Oh ya. Gimana kita bisa taunya nih? Chat backpack. Kok gak ada isinya? Enggak tahu. Ya, ini udah 3 ikan, men. Kita harusnya balik ke Mr. Rodney nih. Udah, Pak. Ayo kita balik. Ini kapalnya udah mau tenggelam aja ini. Airnya sampai. Pak, tungguin ya. Tungguin bro. Tolong seseorang. Aku jeplung. SpongeBob, Patrick. Tolongin gua. One hour later. Oke, kita akan kembali ke Mbah Rodney. Hai Mbah, aku sudah bawa ikannya. Ini, bilang aja kamu pasti lapar ya, ha? Kayak jadi Mbah Rodney lapar tapi dia males mancing, cuy, karena udah tua kali ya. Jadi dia nyuruh kita mancing. Nah, yaudahlah. Baiklah, kalau kau sudah mendapatkan ikan, kau bisa menjualnya. Waduh, kita disuruh jual, woi. Makanya jangan seuzon dulu, Luzet. Suruh jual, man. Kita emang diajarin sama Mbah Rodney.
Pergilah ke caster di dok bawah. Orang itu selalu mencari ikan untuk dijual. Oke, Bah. Kembali saat kau sudah menjual ikanmu ya. Siap, Bah Rodney. Terima kasih ya. Oke, kita akan jual iklannya, ikannya, cuy. Oh, hai caster. Apakah kamu? Siapa tadi yang kita bisa jual ikan ini kali ya? Kayaknya sih bener ini, man. Hai, aku adalah caster. Aku berlabuh di sini untuk mencari ikan dan juga item yang berharga. Apakah punya sesuatu untuk kubeli? Tentu saja, caster. Kita punya ikan, ikanan yang akan kita jual. Oke, kita jual semua aja, cuy. Saya tidak butuh ikan ini. Saya hanya butuh uang untuk kembali ke pulauku. Aku nggak punya duit buat balik, weh. Sudahlah. Sudah, Bah. Bagus. Kau mengingatkanku pada saat aku masih muda. Saat aku masih belajar caranya mancing di tempat pemancingan Pak Kamdi. Siapa lagi ini? Sejak saat itu, aku jadi ingat pulau seperti ini. Tempat yang paling penting di sini adalah Vin Supplier Shop. Dia menjual banyak peralatan untukmu. Dan juga Deckard Boats. Kau bisa membeli dirimu sendiri ketek atau kapal yang hebat, tergantung kau punya uang atau tidak. Lalu juga ada akuarium. Di situ kau bisa menunjukkan penemuan terlangkamu saat kau berpetualang dengan teman-temanmu. Aku jadi keinget si Encas. Si Encas aku enggak aja, teman. Soalnya dia tadi dia malas-malesan tidur mulu, woi. Jadi aku tinggal aja. Enggak juga sih, benernya. Si Encas lagi banyak tugas kuliah, jadi enggak bisa ikut. Baiklah, cukup untuk saat ini. Kau selamat memulai petualanganmu menjadi Kang Pancing. Wow. Semoga berhasil. Bye. Aku mau bubuk malam dulu ya. Oke, Bah Rodney. Terima kasih ya. Wah, mantap banget ini, bro. Kita akan coba cek-cek dulu di akuarium, teman. Ada ikan apakah di situ? Karena gua nggak tahu, ya kan? Wow, questnya banyak banget. Oh, visit your aquarium. Oke, kita akan visit akuarium kita sendiri. Apa nih? Main pencet-pencet aja, cuy. Bentar, cuy. Tadi apaan? Nah, oke. Jadi ini ada ada owner-ownernya siapa-siapa, ya kan? Kita lihat punya kita sendiri dulu, cuy. Nggak ada ikannya dong. Kita bisa upgrade sebelah situ, jadi mungkin lebih luas ya. Oke, aku pengen lihat punyanya orang lain, cuy. Kayaknya si Kayla tadi udah main deh. Wow, ini punyanya si Kayla nih. Wadaw. Ini ikan macam apa nih dia? Kan cuma setengah badan doang, weh. Oke, aku mau lihat ikannya gede-gede banget. Sebelah sini ada apa lagi nih? Wah, dia udah luas lagi, teman. Wadaw, ini udah kayak ancol aja, cuy. Widih, mantep, bro. Oke. Terus ada apa lagi? Katanya tadi ada ikan glow. Wah, ternyata luas banget ya kalau udah segini. Ini kayaknya piranha, cuy. Serem banget. Masih butuh banyak uang. Katanya dia masih ngedit-ngedit, teman, si Kayla ini. Oke, ada lagi nggak yang mau ini kita? Oke, ini punyanya si hantu senja. Oh, ternyata ikan-ikannya bisa diubah-ubah dan akuariumnya juga bisa di ini nih. Kayaknya bisa diatur-atur sendiri deh, gak tau juga. Ada rumah Squidward. Mirip banget, cuy. Kayak rumah Squidward. Wih, dia punya hiu dong. Wih deh, punya hiu dia, cuy. Oke, mantap lah. Saatnya memancing. Let's go, guys. Kita harus aja berangkat. Let's go. Hello. Kayaknya mereka lagi ngeluarin ini deh. Aku pengen lihat juga nih isinya apa sih. Tuh kan, kita bisa beli kapal, cuy. Ahoy, apakah kalian mencari ketek atau sampan, perahu untuk memancing? Jangan ketek dong, Pak, ntar kelelep lagi, ini kan di laut. Dasarnya aja kan sampai, woy, kita kalau pakai ketek, woy. Aku adalah pemilik store ini, aku menjual kapal, pokoknya untuk mancing lah ya. Tapi aku punya gift spesial untukmu, ambillah ini. Wow, kita dapat apa tuh? Sharpen Steve, terima kasih ya. Lautan adalah tempat yang berbahaya. Ini pasti akan membantu. Terima kasih, Pak. Oke, apakah kamu beli sesuatu? Tentu saja, tapi aku tidak punya uang. Ini yang paling kecil aja 2.000, woi. Wadaw, berarti sih ini tadi udah bagus banget, teman. Dia 23.000, woi. Waduh, ini paling bagus mana ya? Paling gede gitu. Wow, 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 wow. Kapal. Wah, keren banget nih kapal layar, cuy. Kapal bajak laut. Waduh, harganya berapa nih? Aduh, harus beli pakai diamond ternyata, teman. Tapi bagus banget nih. Berapa tuh harganya? Pasti mahal nih. Tuh kan, 8.000 berapa? 8.000. Wah, bisa 2.000 Robux, teman. Buat beli itu enggak? Oh no. Oke, bye. Sekarang ke Vin Supplies. Let's go. Permisi, Pak.
Hai, sepertinya kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku adalah Vin, aku pemilik store ini. Aku menjual beberapa upgrade untuk alat-alat pancing, tas dan ya semuanya lah. Baiklah, aku akan membantumu karena kau masih baru. Silakan. Terima kasih, Pak. Baiklah, apa kau ingin membeli sesuatu? Aku cuma lihat-lihat doang. Oh, kita bisa upgrade, teman ya. Fishing rod-nya kita bisa upgrade. Kita bisa punya spear, tapi kita belum punya duit. Backpacks dan ini semuanya lah ya. Oke, cuy. Terima kasih, Vin. Selesai sudah misi kita, mau ngapain lagi? Wuhuu, udah gak sabar gua. Kapalnya keren. Keren kapalnya. Mantap, Kayla. Oke, oke. Aku berdiri di sini aja dah. Nanti sekalian kita mancing, cuy. Let's go. Oh, kita punya ginian. Oh, kita dikasih gratis ya, teman. Oke, let's go. Sambil mancing, Pak. Let's go, guys. Kita jadi mancing, Pak, dia. Mantap. Sini-sini kau makan. Jangan banyak gerak. New species. Oke, mantap. Apaan tuh? Oh, kita dapat species lagi. Basirek, saya ajak abang ke tempat yang banyak uang, katanya. Waduh, mantap. Siap, Kayla. Kita ikutin dia aja. Siapa tahu kita bisa cepat kaya, woy. Ini kita mancing karena hobi apa karena duit sih sebenarnya? Wah, nyem, kelelep kita, woi, serem banget di kapal. Oke, dapat ikan terus kita. Wih, ini ikannya bagus banget, cuy. Nanti kita bisa taruh di akuarium kita, teman ya. Tapi ini masih ikan-ikan yang biasa-biasa aja, coy. Kalau nggak salah ada update boss ya. Tapi gak tahu. Oh, wow, wow, look at this, man. Ternyata luas banget. Monster Borough. Apaan tuh? Sebelah sana kayaknya ini nggak tahu deh. Kalau nggak salah di sini ada paus-pausian juga kan? Mantap lah. Oke, Pak. Pak, tolong jadi tabrak. Kita nabrak dognya. Oke, teman. Ini adalah ikan terakhir. Habis ini kita jual dan selesai, cuy. Oke, mantap. Let's go. Kita jual ikan-ikan kita. Ikan dapat berapa di ikan pajika pertama kita, cuy? Ya, Pak. Kita jual semuanya. Sell everything. Apapun itu, gak ada yang berarti, cuy. Sayang banget gak sama si Inces. Aku mau pulang aja deh, gak jadi si Inces. Sudah teman, aku pulang ke pulau rumahku dulu, weh. Kita renang lagi, jemput si Inces. Bye. Ntar balik lagi kita. Inces, lu di mana? Dadah. Main lewat aja lu, Inces. Sini. Ditungguin juga, katanya suruh nunggu di sini. Iya, ini kan gua datang, Seth. Aduh, ayo buruan. Oke, Seth, let's go. Eh, Pak, jangan pancing aku ya. Awas aja lu pancing gua. Ayo, ayo. Seth, kamu harus ketemu sama Barotni dulu. Lah, jalan aja lu, kamu kan gak ngerti. Sini, sini. Apaan sih Barotni segala? Katanya kita mau mancing, gua udah bawa pancingan nih. Lah, lu udah bawa pancingan? Weh, keren banget, Seth, udah bawa pancingan, cuy. Eh, mas, kalem dong, santuy dong. Kayak orangmu tawuran gitu, weh. Udah posisi mau lempar aja lu ya. Gini, cuy. Ayo, Ces. Kita kita berangkat, Ces, sini. Sini, ayo. Udah siap ini aku posisinya. Hai, Pak. Permisi. Mancing di sini bisa nggak ya? Siapa tahu ada ikannya kan? Mancing di sini, cuy. Nih, Ces. Wah, pinter juga lu, Ces. Kita jadi nggak usah susah-susah ke lautan kalau gini. Asal percaya aja lu ya, gak ada lah, kocak gimana sih lu. Kita harus ke lautan kalau kita pengen ikan, lantas gimana sih. Oke teman, jadi kalau kita mau beli boatnya itu harganya berapa sih, aku pengen tahu. Paling murah itu 2400 ya, jadi kita belum punya duit untuk itu. Dan coba pancingannya tuh yang paling bagus apaan, Pak? Aku pengen lihat. Wih, santuy banget lantas ya mancing di sini. Bentar. Ini apa nih? Oh, ini kayaknya game pesas nih, teman. Oke, Vin, aku pengen coba. Oh, ternyata fishing rod-nya itu nggak bisa beli kah atau gimana, cuy? Aku nggak tahu deh. Tapi ini kita bisa ngupgrade ya di sini ya. Atau kita harus klik sendiri di sini nih. Ternyata nggak ada, teman. Emang, teman. Ya udahlah. Ances. Ini kapalnya siapa ya? Aku ikut dong, nebeng. Bisa nggak? Lah, kelelep perahu dia. Oh, enggak. Aman. Oke, sebelum kita berangkat, aku kayaknya mau coba lihat tas bisa di-upgrade berapa tuh ya. Karena maksimal kita cuma bisa bawa 10, cuy. Hey, Pak. Kasih harga yang bagus atau aku pancing juga kau, ya. Ini Kyle. Kalau kena bibirmu, sakit lu ya. Coba deh, berapa harganya?
Lah, mahal juga ini. Gak ada yang murah, cuy. Ah, udahlah, kita pancing juga ini orang. Udahlah, jagat ya. Kita langsung aja. Mana yang ini? Ayo, Ces. Lihat nih yang aku punya. Ngapain lu? Bawa apaan dia? Ini apaan, Ces? Ikannya kecil banget, boy. Dapat dari mana sih? Ini gua ambil dari situ, pancuran itu loh, Zed. Ya ampun, Ces. Ikannya kecil banget. Dia ngambil dari sini, cuy. Jangan. Jangan ngambil dari situ, Ces. Kasihan ikannya, balikin. Ah, jangan dong. Ini kan mau aku kasih makan buat si bebek. Kasihan ini, kecil banget ikannya. Ah, nggak mau, ah. Wah, parah lu ya, Ces. Yaudahlah, ayo guys, kita berangkat. Let's go, let's go. Kita berangkat, Pak. Let's go, Pak. Ayo semuanya naik. Aku di sebelah mana ini? Hey, hello. Ces mana lagi nih? Malah nyemplung dia. Mana dia? Ces! sini Ces. Malah ketinggalan dia, boy. Naik Ces, naik. Nah, Ces udah kayak lumba-lumba aja kalau lompat-lompat. Udah kayak lumba-lumba aja dia, teman. Mana? Nah, masuk itu dong. Mantap, Ces. Ini ramai banget. Sampai kapal kita bisa kelelep, boy, ini. Ayo semuanya. Mancing, mania, mantap. Let's go. Ces, ya! Ya! Aduh, kita kelelep, Ces. Aduh, tungguin gua, woy. Tungguin gua. Mundur. Nah, aku stand. Ya, nggak bisa, man. Udah di ini, nih. Ces. Tunggu aku. Naik. Wah, jatuh terus kita, cuy. Jatuh terus kita. Naik yang ini aja dah. Nah, udahlah, kita naik ini. Soalnya jatuh terus, teman, sebelah situ, teman. Ces, ayo kita harus klik stand, Ces. Sebelah sini, Ces. Kamu sebelah aku, Ces. Buruan. Giveaway time. Jadi kita bakalan pick random winner lagi, cuy. Dan buat kalian yang mau ikutan giveaway ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Jangan komentar tentang giveaway di video ini ya, tapi ada video khusus untuk giveaway. Oke, ingat itu. Aduh, ini hangus lagi, teman, ya kan? Jadi buat kalian yang pengen ikutan, kalian harus ikutin semua peraturannya. Videonya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita harus cari yang lainnya ya, karena gak ada username-nya tuh. Itu hangus. Oke, siapa yang kedeng? Ya ampun, minta Robux lagi, tapi gak ada username-nya. Gimana sih lu? Coba lagi, cuy. 1 hour later. Nah, gitu dong. Oke, Angga Wijaya. Alasan suka channel ini karena lucu. Oke, mantap. Terima kasih ya. Angga Hook 3. Oke, kita kirim 75 Robux. Selamat untuk Angga Hook 3. Kita distribute. Dan tada, berhasil. Oke, kita lanjut videonya. Nah, udah diambil. Cepat-cepat pencet. Nah, mantap. Kita bisa pancing, Ces. Sini aja, cuy. Jatuh terus itu. Oke, kita langsung mancing, man. Mantap banget. Aku belum tahu nih yang ini fungsinya. Ya, Pak, pentungan, weh. Mabal. Baseball dia. Ayo, Ces. Caranya kamu pancing, kalau udah ada gelembungnya, kamu ambil ya, Ces. Terus jangan sampai kena di merah-merahnya. Kayaknya udah tahu sih, Ces. Ini lo lihat, Ces. Aku dapat apa nih, ha? Ngeledek mulu lu ya. Wih, keren banget sih, Ces. Oke, Ces, aku akui. Kamu keren. Udahlah, ayo, makanya kita harus mancing terus, Ces. Semangat. 45, cuy. Kita mancing terus. Ini mancing di depan. Kailnya sampai belakang, boy. Itu siapa tuh yang gelembung gak punya gua? Oke. Pak, saya belum levelnya. Saya belum levelnya, Pak. Mana ini ikannya? Nih, sepi gini. Wuhuu, naik lagi level kita. Kita level 6 ya. Oh, ini level kita, cuy. Oke, kita level 6. Mancing mania. Mantap. Yoi, Ces. Wuhuu, naik level juga gua. Ikan kesayanganku. Kayaknya ini gak mau aku jual deh, Ces. Lah, jual aja, Ces. Mau jadian apa lagi? Mau aku pelihara aja. Biar bisa menemani si bebekku ini. Ya ampun, Ces, itu bebekmu kayaknya gak bakal temenan deh sama si ikan. Apaan sih, Ces? Oke, cuy, ini kita udah melewati batas, weh. Padahal kita masih level 6 ya. Kayaknya ada bug ini, temennya. Gara-gara kita naik kapalnya ini nih. Kemari, kan, kemari. Oke, jadi ini tuh fungsinya buat apa sih sebenarnya? Ini tobak cara pakainya gimana, cuy? Aku gak tahu nih. Oh, kita harus lempar-lempar, men. Oh, katanya ini dipakai untuk bunuh hiu, cuy. Waduh, berarti mantep banget kalau udah dapet. Oh, ada whale. Ada, apaan tuh? Paus kayaknya, teman. Lemparin. Paus, pak. Ini, pak.
kayaknya paus ya, bukan lumba-lumba itu, paus itu. Gede tadi. Wow, 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 banyak banget sebelah situ, bro. Bro, cari dulu katanya. Mau itu belakang kita. Itu lumba-lumba paus sih. Kita lemparin mereka. Sini kalian, dapat XP dong. Mantap, mantap. Pak, pak, itu loh, pak. Sana dong, please. Tapi kasihan banget mereka kalau kita bunuh. Itu indah banget, woy, lihat. Wih. Wih, lompat-lompat mereka akrobatik, cuy. Oke lah, kita tetap lempar ya. Ini cuma game. Kalau dunia nyata aku tidak akan melakukan ini, kasihan, cuy. Cantik banget mereka soalnya. Wih, dapat apaan tuh tadi kita? Enggak tahu, cuy. Aku enggak tahu tadi dapat apaan. Pak, ambil, Pak, itu, Pak. Ambil, Pak. Lompatnya tinggi banget, cuy. Hah, ikan. Aku mulai mencintai ikan. Apaan sih, Jess? Oh, ikanku. Apakah kita bisa menjadi teman? Ikanku, aku bakal manggil kamu. Jangan. Kakan. Oke, kakan. Di sini Jess kenapa sih? Emang dia kayaknya punya hubungan sama hewan-hewan ya? Yang ini bebek, sekarang ikan. Gak ngerti lagi deh gua. Terlalu lances. Dipelototin mulu tuh ikan. Oke. Backpack full. Wah, ada apa ini? Wow. Jess, kita ditubruk. Kita ditubruk. Serang. Wow, apa itu? Guys, aku kepreset. Wah, kapalnya tenggelam. Kita diserang, woy. Kita diserang bos kayaknya. Backpack full. Sial, udah full lagi. Wah, ini apa nih? Item apa nih? Ini bisa buang sih. Chess, ambilin chess. Bisa nggak? Orca fish. Kayaknya ini kayaknya nggak apa-apa deh. Bisa nggak sih dibuang? Drag and drop to move item. Wah, nggak bisa, teman. Udah penuh nih. Oh, ini dagingnya, cuy. Wadaw, mantap. Ayo. Cepat. Kita akan jual. Masanya udah penuh, teman. Udah penuh. Kita cuma dapat satu doang. Itu ambil, Ces. Kamu kok belum penuh, Ces? Oh, aduh, aku. Ces! Kita kecemplung. Aduh, gimana nih? Kita renang aja. Ayo, Ces. Ini, Ces. Kita renang, Ces. Kalau kalian tahu itu tadi apa, silakan komentar, teman, ya. Itu tadi tuh apaan? Apakah itu bos? Bos paus atau gimana, weh? Tumpangan. Oke, aku naik kamu aja. Ces, kamu renang ya. Susah sih, Ces. Thanks for the ride. Kita sampai juga. Wah, mantap lu. Oke, mantap. Kita akan jual. Oke, Pak. Saya punya barang ya. Kita akan coba lihat orca meat 28 paling mahal mana nih. Wow, ternyata orca tail ini mahal, men. Wah. Orca fin rare. Wow, apaan ini? Ini bukan ikan kan? Untuk saat ini karena kita butuh duit, berarti kita akan sell everything. Oke, kita akan jual semuanya. Dapat berapa tuh gua? 500 dong. Oke, punya 1000. Thank you. Ences, kamu jualin semua di sini, Ences. Aku pengen beli ini nih, perahu mini dulu, cuy. Kayaknya udah cukup deh. Tadi 1100 kalau nggak salah. Let's go. Misi, Pak. Saya udah punya duit nih, mau beli. Pak, saya mau beli ini. Lah, 2000. Siapa bilang 1000 ya? Belum cukup, boy. Gua males dah. Kita ini aja deh. Kita beli aja lah ya, kelamaan nih. Biar cepat, Pak. Dah. Banjir duit. Kita beli perahu pertama kita. Terima kasih. Ampun, bro. Woy, jangan pukul gua lu. Serem banget ya. Baseball bat lagi. Misi, Pak. Saya mau lihat-lihat. Ya. Kita lihat, cuy. Oh, upgrade. Oke, kita akan upgrade-in aja. Strength apalah ya. Ini kita upgrade semua, men. Ini penting yang mana sih? Kayaknya reeling speed-nya aja kali ya. Apa strength-nya? Oh, strength-nya aja deh. Iya, duit gua kurang lagi. Kita dapat achievement apaan tuh? One sea creature hunted. Mantap. Tadi kita gara-gara tuh orang kita bisa ngelawan itu tuh. Ayo, Ces. Aduh, aku masih trauma, Ces. Sebenarnya aku takut kecemplung di lautan. Lah, mau gimana? Kan kita emang tukang pancing ya. Udahlah, aku mau lihat dulu perahuku yang baru. Kita lihat deh. Mana nih? Cara ngelarinya gimana, Pak? Weh, perahu kita. Yeay. Let's go, guys. Tenang semuanya. Ya. Ini kenapa gak bisa jalan, Pak? Kebanyakan orang nih kayaknya. Udahlah, mancing di sini aja, cuy. Kita mancing di sini aja. Karena gak bisa jalan. Gak kuat ininya. Ya. Kejebur semua kita. Pak, mana sih? Ah, udah. Aku mau pulang dulu aja. Aku ingin menikmati ikan-ikanku. Ah, set. Lah, Chas, lu mau kemana? Aku mau pulang dulu ke Bikini Bottom. Aku kan temennya SpongeBob. Bye.
Lah, gak ngerti lagi dah gua. Dah, kita naik ini aja nih. Ternyata Shinchan temennya SpongeBob lagi. Tes, lu di mana? Udah hilang, woi, dia udah sampai bikin di bottom beneran kali ya. Oke, udah. Jadi itu dulu aja petualangan kita mancing kali ini. Apakah kalian mau aku lanjutin atau enggak? Silakan komentar di bawah ya. Kalau kita lanjutin berarti kita bakalan lanjut mencoba untuk mencari ikan-ikan yang kayak tadi tuh. Oke semuanya, makasih banget ini yang udah nemenin kita. Banyak banget sampai gak kelihatan, woi. Sini semuanya biar kelihatan. Oke, makasih banget ini buat mereka semuanya. Silakan kalian lihat sendiri ya. Dan ini ada yang masih lompat-lompat. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe karena aku upload Roblox setiap hari ya. Oke, jumpa lagi kita di video selanjutnya. Goodbye, dadah. Kita nyebur guys, wuhuu. Nyebur semua. Oke bro, makasih banget udah nonton video kali ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Terus yang terpenting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe itu mendukung gua untuk lebih semangat lagi dan rajin lagi untuk upload videonya ya. Oke, thanks sudah nonton video kali ini. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Dadah.